Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aakibatu lil muttaqin fala udwana ila ala adh-dhalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uuth rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin amma ba'. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara dan sahabatku yang kami muliakan, a'azzani Allah wa iyyakum jami'a. Kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia yang Allah senantiasa limpahkan kepada kita semua. Baik taufiknya, hidayah, dan nikmat-nikmat iman dan Islam dan yang lainnya. Dan kita berdoa di momentum bulan suci Ramadan ini. Ala halina, yakni na'mal bisyam. Semoga Allah kabulkan seluruh salat kita, dan kemudian qiyam kita, dan siam kita, dan amal-amal ibadah yang lainnya. Dan menjadi pemberat kelak di sisi Allah subhanahu wa ta'ala saat kita dihisab. Sebagai amal kebaikan yang dengannya Allah hantarkan kita ke surganya dan dijauhkan dari neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga Allah senantiasa limpahkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa salam. Semoga salawat dan salam ini juga tercurahkan kepada istri-istri beliau, keluarga beliau, dan sahabat-sahabat beliau ridwanullahi ta'ala ajma'in. Dan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa istiqamah di atas petunjuk dan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam ila yaumiddin. Saudara dan sahabatku yang kami muliakan, kita kembali memurojaah dari apa yang menjadi bacaan kita di kitab Bulughul Maram li fadilati Syekh Al-Alamah Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Dan beliau mengingatkan kepada kita semua, tentunya kita masih membaca di kitab Al-Jami Babu At-Tarhib min Masawi Al-Akhlaq, yaitu kitabul Jami bab terkait peringatan terhadap akhlak-akhlak yang tercela atau akhlak-akhlak yang terburuk. Dan tentu di pertemuan-pertemuan yang lalu kita masih ingat beberapa perilaku ataupun akhlak yang buruk yang diingatkan oleh beliau dalam kitab beliau ini, yaitu salah satunya adalah mudah marah, karena itu kaitannya dengan apa yang mau kita baca di kesempatan kali ini dengan izin Allah. Karena kita akan membaca terkait hadis yang berbicara tentang jangan marah. Dan tentu di pertemuan-pertemuan yang lalu kita masih diingatkan tentang sebuah hadis di antara sifat yang tercela dan buruk di sisi Allah, dia adalah mudah marah. Seperti biasa kita akan bacakan hadis di dalam kitab ini. Wa anhu, maksudnya dari Abi Hurairah, karena hadis sebelumnya dari sahabat yang mulia yaitu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna rajulan qala, ada seseorang berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ausini, wasiatkan aku. Faqala la taqdab, kemudian Nabi pun sallallahu alaihi wasallam mengatakan jangan marah. Faraddada mirada, dan Nabi pun ulang kalimat dengan mengatakan qala la taqdab, jangan marah. Akhrajahu Al-Bukhari, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Ay kitabul adabi babul hadri minal ghadab. Saudara dan sahabatku yang kami muliakan, a'azzani Allah wa iyyakum jami'ah. Tentu hadis ini, di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan di dalam kitab beliau, yaitu Fathudil Jalali wal Ikram Syarhu Bulughul Maram, beliau menyebutkan hadal hadis
kana yambaghi lil muallif an yaj'ala ba'da qawlihi sallallahu alaihi wasallam laysa asyadidu bisurwah. Hadis ini semestinya pengarang buku menjadikan hadis ini setelah ungkapan Nabi sallallahu alaihi wasallam laysa asyadidu bisurwah. Ya, orang yang hebat itu bukan orang yang pandai bergulat atau pandai berantem atau bisa menjatuhkan lawannya. Wa innamas syadidu, akan tetapi orang yang hebat dan yang kuat itu adalah alladhi yamlik nafsahu indal ghadab, yaitu orang yang mampu menahan amarahnya ketika marah. Dan tentu di sini beliau menyebutkan bahkan wa hadzal rajulu talabal wasiyata minan nabi sallallahu alaihi wasallam, ini laki-laki meminta wasiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa usahu ar-rasul qala la taqdad. Nabi pun memberikan wasiat kepadanya, jangan marah. Wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusi kulla insani bima yunasibu halahu. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada setiap manusia sesuai dengan apa yang sesuai dengan kondisi yang bertanya. Fahadha rajul yadhar wallahu a'lam. Dan laki-laki yang disebutkan dalam hadis ini dan Allah yang Maha Pengetahui, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'rif annahu sari'ul ghadab, bahwa mungkin laki-laki tersebut orang yang mudah emosi, mudah amarah. Falihadha lam yusihi bitaqwallah. Oleh karenanya Nabi tidak wasiatkan kepada laki-laki tersebut untuk bertakwa kepada Allah. Wa lam yusihi bitarkil kadhib, dan Nabi pun tidak mewasiatkan kepadanya untuk meninggalkan perkataan dusta. Wala bikasrati ta'ah, dan Nabi pun tidak mewasiatkan kepadanya untuk memperbanyak ketaatan kepada Allah. Awsahu wa qala, akan tetapi Nabi justru mewasiatkan kepada laki-laki tersebut dengan mengatakan la taqtab, jangan marah. Mimma yadulu ala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'ala anna hadzal rajul kana ghaduban. Dan di sini jelas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui akan keadaan dan kondisi laki-laki tersebut yang ghaduban, yang suka marah, artinya mudah marah. Nah, adapun qauluhu sallallahu alaihi wasallam la taghdab, jangan marah, la yuradu bihi ala taghdab al-ghadab at-tabai, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menginginkan agar kita tidak marah, karena marah itu adalah sebuah tabiat fitrah yang Allah ciptakan kepada setiap manusia, yang ada potensi setiap kita adalah marah. Akan tetapi yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam salah satu di antara dua hal yang mungkin nanti kita akan jelaskan. Saudara dan sahabatku yang kami muliakan, tentu kita, hadis ini masyhur di tengah-tengah para penuntut ilmu, tulabul ilmi. Ya, bahwa di kitab Jami'ul Ulum wal Hikam li Fadilati Syekh Al-Alamah Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, beliau menyebutkan bahwa hadzal rajul talaba minan nabi sallallahu alaihi wasallam an yusiyahu wasiyatan jami'atan li hasalil khair. Bahwa laki-laki yang Nabi wasiatkan dengan wasiat yang singkat, padat maknanya, karena ini adalah muarah dari kebaikan, pondasi dari kebaikan, dihafallah sehingga dia mampu dan mudah untuk dia hafal, karena enggak mesti dia harus angkat dua tangan, bahkan pun dia tidak harus mengangkat lima jarinya, cukup dia mungkin angkat satu jari, la taqtab, jangan marah, dan ini mudah untuk dia hafal dan mudah untuk dia terapkan. Dan ingat, khasyatan ala yahfadzah li kathratiha, mungkin Nabi cukup mengungkapkan dengan kalimat yang singkat tetapi makna yang begitu padat dan mudah dipahami dan mudah dimengerti, dan Nabi tidak ucapkan dengan begitu banyak wasiat-wasiat sehingga sulit mungkin bagi seseorang untuk menghafalnya. Fawasahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi pun memberi wasiat kepadanya, Allah yaqdha, agar jangan dia marah. Dan Nabi ulang kalimat, jangan marah dan jangan marah. Dan ini menunjukkan anal ghadab,
jima'us syar. Dan ini menunjukkan saudara dan sahabatku yang kami muliakan bahwa marah dia adalah jima'us syar. Dia adalah salah satu pondasi atau muara dari segala keburukan dan kerusakan. Wa ana taharus minhu, sementara orang yang menjaga atau orang yang mampu mengatasi dari sifat marah, artinya tidak marah, maka itu adalah jima'ul khair. Berarti dia telah menguatkan pondasi kebaikan, karena pondasi kebaikan itu adalah tidak marah. Karena tidak marah itu adalah jima'ul khair, pangkal dan pusat dan pondasi dari kebaikan, segala kebaikan. Dan mu'alif mengatakan dalam kitab Jami'ul Ulum al-Hikam di Fadilati Syekh Ibn Rajab al-Hambali, beliau mengatakan wa'ala'ala hadha rajula alladhi sa'ala nabi, kiranya orang yang bertanya ini adalah kepada Nabi, huwa Abu Darda. Faqad akhraja at-Tabrani min hadithi Abi Darda, karena ada sebuah riwayat yang dikuatkan oleh Imam at-Tabrani dari hadis Abi Darda, di mana dia berkata, qultu ya Rasulullah, aku berkata, kata Abu Darda kepada Rasulullah, dullani ala amalin yudkhiluni al-jannah, tunjukkan kepadaku suatu amalan yang dengannya aku masuk surga. Qala, kemudian Nabi pun sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la taqdab, jangan marah, walakal jannah, maka bagimu adalah surga. Wali Ahmad, adapun di riwayat Imam Ahmad disebutkan, anna jariyata ibn Qudamah, bahwa jariyah ibn Qudamah qala sa'altu nabi, dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadzakara, dan menyebutkan apa yang disebut dalam hadis tersebut. Wa hadha yughallib ala dhann anna sa'il huwa jariyah ibn Qudamah. Dari sini kita juga pahami bahwa yang bertanya dialah jariyah ibn Qudamah. Ala kulli hal, saudara dan saudariku yang kami muliakan, seseorang yang bertanya, entahkah Abu Darda ataukah Jariyah ibn Qudamah, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wejangan yang sangat indah dan singkat dan maknanya begitu padat. Dan Nabi memberikan sebuah wejangan tersebut dengan mengatakan, la taqtu, jangan marah. Tentu nasihat dan wejangan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak terkhusus kepada sahabat-sahabatnya, tetapi kepada kita selaku umatnya sallallahu alaihi wasallam. Baik saudara dan sahabatku yang kami muliakan, kita lanjutkan bacaan kita di segmen berikutnya. Wallahu a'lam. Saudara dan sahabatku yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la taghdab, jangan marah. Apa kata Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin? Beliau mengatakan dalam kitab beliau ini, Fathul Jalali wal Ikram, qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taghdab, la yuradu bihi ala taghdab al-ghadab at-tabi'i. Bahwa sabda Nabi jangan marah, maksudnya bukanlah kita tidak boleh marah sebagaimana marah ya sebagai fitrah kita. Alladhi la budda li kulli insan minhu, karena setiap manusia pasti memiliki potensi marah. Tidak bisa kita menahan marah, karena kita memiliki fitrah yang Allah ciptakan, yaitu marah. Fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam la yumkin an yanha an hadha. Enggak mungkin Nabi melarang kita untuk itu. Lakin yuridu ahada amrain. Akan tetapi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam inginkan, jangan marah
salah satu di antara dua makna jangan marah. Sebagaimana disebutkan dalam kitab ya, Jami'ul Ulum wal Hikam, Imam Ibn Rajab menyebutkan salah satu makna dari la taghdab yahtamil amrain, mengandung dua makna. Yang pertama, an yakuna muraduhu, mungkin Nabi menginginkan makna dari ungkapan Nabi sallallahu alaihi wasallam jangan marah, al amra bil asbab allati tujabu husnal khuluq, yaitu Nabi memerintahkan kepada kita semua untuk melakukan sebab-sebab yang itu akan mendatangkan akhlak yang mulia. Artinya Nabi memerintahkan kepada kita semua untuk berakhlak yang mulia. Fa inna nafsa idza takhallaqat bihadhihi al-akhlaq, karena jiwa manusia jika dia berakhlak dengan akhlak yang mulia, wasarat laha adatan, sehingga itu menjadi kebiasaan dia dalam kehidupannya sehari-hari, aujabala hadzalika daf'al ghadab, tentu itu semua akan menepis dan akan menolak yang namanya marah. Inda husuli asbabihi, ketika seseorang ya berakhlak dengan akhlak yang mulia. Semisal saat seseorang mudah senyum, itu akhlak yang mulia, tentu orang tidak akan marah, menghargai dan menghormati, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, itu akhlak yang mulia. Dan masih banyak akhlak-akhlak yang mulia yang tentu dengan tutur kata yang lemah, lembut, baik dan sebagainya, itu adalah akhlak yang mulia. Tentu jika kita berakhlak yang mulia dengan tutur kata yang lemah, lembut, berbakti kepada orang tua, menghargai teman, tidak menggibahnya, tidak mencelahnya, tidak mengganggu kehormatan dan hartanya, orang tidak akan marah sama kita. Kalau kita berakhlak mulia dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Justru sebaliknya, jika kita tidak berakhlak mulia, semisal kita suka menggibah saudara kita, suka mengambil hartanya, suka menindas atau bahkan mencela kehormatannya, atau bahkan mengambil sebagian hartanya, orang akan marah. Karena mengambil harta orang, mencemooh dan mencela bahkan menggibah kehormatan seseorang, itu mendatangkan marah. Orang akan marah. Semisal hari ini, katakanlah kita hari ini, saya ada orang yang menggibah saya, menjatuhkan kehormatan saya, atau mengambil sebagian dari harta saya, maka itu akhlak yang terburuk, maka saya akan marah. Maka oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada sahabat yang mulia ini dan teruntuk kepada kita semua umatnya, jangan marah. Yang Nabi inginkan salah satunya adalah mungkin kita diperintahkan untuk melakukan hal-hal yaitu berakhlak yang mulia. Karena dengan akhlak yang mulia, dia akan menepis dan akan membentengi, orang tidak akan marah sama kita. Atau bahkan orang sekitar kita tidak akan marah. Justru kalau kita berakhlak yang buruk, orang akan marah kepada kita semuanya. Wathani, adapun maksud yang kedua, an yakunal murad, mungkin yang diinginkan Nabi sallallahu alaihi wasallam maksudnya adalah la ta'amal bimuqtadal ghadabi idha hasala lak, artinya jangan engkau melampiaskan atau mengaplikasikan konsekuensi dari amarahmu atau emosimu jika telah datang emosi atau rasa marah, jangan engkau aplikasikan marah tersebut. Bal jahid nafsaka ala tarki tanfidhih, akan tetapi berusaha semaksimal mungkin untuk kita tolak, untuk kita menahan diri untuk tidak mengaplikasikan dari rasa amarah dan emosi yang menggelegak-gelegak di hati kita dan di pikiran kita. Wal ama bima ya'muru bihi, dan jangan engkau melakukan atau mengaplikasikan apa-apa yang mendorong seseorang untuk berucap atau mengungkapkan sesuatu yang itu bisa mendatangkan murkahnya Allah Subhanahu wa taala, atau sebaliknya bertindak atau melakukan perbuatan-perbuatan yang itu bisa menyeret kita dan bahkan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Fa idza lam yatamatsal al insan ma ya'muruhu bihi ghadabu, jika seseorang tidak mengaplikasikan dari konsekuensi marahnya, baik dari ucapannya tidak diaplikasikan, dari perbuatan tidak diaplikasikan, dia tahan.
wajahid nafsahu ala dzalik, berusaha tahan jiwa dan menahan emosi itu. Indafa anhu syarrul ghadab, tentu yang dengan itu semua maka kita akan bisa menepis dan keburukan-keburukan yang timbul dari kemarahan itu akan tertepis dan tertolak dengan sebab-sebab kita menahan. Warubba masakana inda anhu ghadab, mungkin emosinya akan reda. Wadhahaba ajilan, yang segera mungkin dia akan hilang. Sehingga orang pun tidak akan marah. Itu maksud yang diinginkan oleh Nabi SAW. Di antara dua ini, bukan yang diinginkan Nabi, jangan kita marah. Tidak mungkin kita tidak marah, karena itu fitrah yang ada pada diri kita. Setiap manusia memiliki potensi marah. Tetapi itu bukan yang diinginkan Nabi SAW. Tetapi yang diinginkan Nabi adalah dua, atau salah satu di antara dua yang disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab. Ima, kita berakhlak dengan akhlak yang mulia. Karena orang yang berakhlak yang mulia, dialah yang akan menepis, menolak kemarahan. Justru sebaliknya, kalau kita berakhlak yang buruk, tercelah, justru dia yang akan mengundang amarah itu sendiri. Nah, yang kedua adalah kita tidak mengaplikasikan dari konsekuensi marah. Ya, kita menahan diri. Tidak kita aplikasikan dengan perbuatan yang kita lakukan, mungkin memukul, bahkan mungkin membunuh, atau bahkan sampai mengambil harta orang. Maka itu adalah perbuatan yang mendatangkan murka Allah. Atau bahkan kita berkata dengan ungkapan-ungkapan yang bisa mendatangkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak orang hari ini karena emosi, karena tidak bisa menerapkan dua nasihat yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan, tidak mampu untuk berakhlak yang mulia, tidak mampu menahan dengan tidak mengaplikasikan dari amarahnya, berapa banyak orang menyesal saat dia telah menghina, saat telah dia menjatuhkan kehormatan seseorang atau saudara dan saudarinya, atau mungkin bahkan membunuh, merenggut nyawanya karena emosi dan sebagainya. Maka yang ada adalah penyesalan dunia dan akhiratnya. Oleh karenanya, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang diinginkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa kita hendaklah mengaplikasikan dari apa yang menjadi wejangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam buat kita semua, untuk kita jangan marah, untuk kita jangan marah. Saudara dan sahabatku yang kami muliakan, kemudian di sini disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab di dalam kitab beliau, wa kana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya'mur man ghadiba bita'ati asbabin tadfa'anhu al-ghadab. Di sini Nabi memerintahkan kepada siapa yang marah, maka hendaklah dia mendatangkan sebab-sebab yang dengan sebab itu bisa menepis rasa emosi dan marahnya. Waktu sakinah, sehingga dengan sebab-sebab yang kita lakukan, ima berakhlak yang mulia, atau menahan sehingga rasa emosi dan marah itu redam, semakin tenang dan semakin tenang. Banyak petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan sama kita untuk kita berusaha semaksimal mungkin saat emosi dan marah itu muncul. Maka datangkanlah sebab-sebab agar kita tidak jatuh ke dalam hal yang kita katakan tadi adalah penyesalan. Banyak petunjuk-petunjuk Nabi yang menjelaskan kepada kita semua untuk kita melakukan hal-hal tersebut, agar supaya hilang itu, ya, amarah atau ghadab, marah itu hilang dari kita semuanya. Salah satu di antaranya di dalam kitab Sahihain, An Sulaiman ibn Surad qala, dia berkata, istabba rajulani, ada dua orang saling mencelah, inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa nahnu innahu julus, dan kami, kata Sulaiman ibn Surad, saat itu dalam kondisi bermajlis bersama Nabi, di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ahaduhuma yasubbu sahibahu mughdiban, salah seorang di antara dua laki-laki tersebut mencelah
saudara yang lain dengan kondisi emosi dan amarah. Qad ihmarra wajhuhu, sementara wajahnya sudah merah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inni la a'lam kalimatan law qalaha la dhahaban umma yajid. Sesungguhnya aku tidak mengetahui sebuah ungkapan yang apabila diungkapkan maka akan hilanglah apa yang ada pada dirinya, dalam hal ini adalah marah. Qala, maka Nabi pun mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan ar-rajim. Faqalu lirajul, maka orang-orang yang ada di sekeliling Nabi saat itu berkata kepada laki-laki tersebut, ala tasma' ma yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidakkah engkau mendengar apa yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala, maka laki-laki itu mengatakan, inni lastu bimajnun, sesungguhnya aku bukanlah orang yang gila. Artinya benar-benar orang itu lagi emosi. Tetapi Nabi memberikan sebuah petunjuk, jika diucapkan kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim maka la dhahaban umma yajid, maka akan hilang apa yang dia rasakan. Artinya saudaraku, inilah di antara bentuk usaha atau ikhtiar kita saat emosi itu muncul di tengah-tengah kita. Maka datangkan sebab-sebab untuk menghilangkan itu, dan salah satu ada datang hadis, dan salah satunya adalah dengan kita mengucapkan kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang ar-rajim. Baik saudaraku yang kami muliakan, kita lanjutkan bacaan kita di segmen berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Saudara dan sahabatku yang kami muliakan, a'azzani Allah wa iyyakum jami'a. Kita tadi baru diingatkan di antara perkara-perkara ataupun hal-hal yang bisa untuk menepis rasa marah yang mungkin muncul atau datang di tengah-tengah kita. Dan salah satu petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Sulaiman ibn Surat, bahwa mengucapkan kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim itu dari lisan kita. Bahkan ada dalam sebuah riwayat, datang di antara bentuk usaha untuk kita menghilangkan rasa amarah jika muncul. Kharajahul Imam Ahmad wa Abu Dawud min hadisi Abi Dzar. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'im, jika salah seorang di antara kalian marah dalam kondisi dia berdiri, falyajlis, maka hendaklah dia duduk. Fa in dhahaba anhu al-ghadab, jika rasa marahnya itu telah hilang, wa illa falyantajid, tapi kalau seandainya belum maka hendaklah dia berbaring. Dan Nabi memberikan solusi lagi kepada kita semua tadi dari lisan untuk mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, dari sisi perbuatan yang Nabi berikan dalam riwayat ini dari hadis Abi Dzar, yaitu dengan kita merubah posisi. Jika posisi saat kita emosi atau lagi marah berdiri, Nabi anjurkan sama kita petunjuknya untuk kita duduk. Atau sebaliknya, kalau kita lagi marah posisi duduk, maka Nabi untuk merubah posisi entah kita berbaring. Intinya Nabi mengajarkan untuk merubah posisi. Jika kita dalam kondisi mungkin katakan berdiri, duduk, dan yang seterusnya. Bahkan juga di sini disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau menyebutkan di antara juga dalam hadis kharajahu Ahmad wa Abu Dawud min hadisi Urwah ibn Muhammad As-Sa'di annahu kallamahu rajulun, bahwa Nabi berbicara kepada seseorang, bahwa ada seseorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam,
fa'aqdabahu. Ya, ada seseorang ya berbicara kemudian membuat orang itu marah. Fa'aqdabahu. Faqama fatawadda. Kemudian orang tersebut pun berdiri dan kemudian berwudu. Tsumma qala. Kemudian laki-laki itu berkata, haddatsani abi an jaddi Atiyah, telah menceritakan ayahku dan dari kakekku Atiyah. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ghadabu minasyaitan, bahwa marah itu datang dari syaitan, artinya sifat syaitan. Wa inna syaitana khuliqa min nar, karena syaitan itu diciptakan dari neraka. Wa inna ma tudfa'un naru bil ma, karena kita tahu bahwasanya api itu akan padam dengan air. Wa idza ghadiba ahadukum, dan jika salah seorang di antara kamu marah, falyatawadda, maka hendaklah dia berwudu. Dan di sini hadis akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud wa dha'afahu Asy-Syaikh Albani fi dha'if at-targhib wa tarhib wa ndur as-silsilah ad-dha'ifah. Namun meskipun hadis ini dha'if yang disebutkan oleh Syekh Albani dalam kitab beliau fi dha'if at-targhib wa tarhib, namun di sini salah satu di antara makna hadis ini, saat seseorang ya marah maka hendaklah dia berwudu. Dan tentu ini juga salah satu di antara dari sisi perbuatan. Bahkan salah satu di antara bentuk ikhtiar dan usaha kita untuk menepis marah, selain kita merubah posisi, selain kita mengucapkan kalimat a'udzubillahi minasyaitan, selain kita juga berwudu, bahkan beliau juga disebutkan dalam kitab beliau, Imam Ibn Rajab mengatakan, wa fis sahihain an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, laisa syadidu bisur'ah. Jadi orang yang kuat itu bukanlah orang yang hebat. Maksudnya orang yang hebat bisa membanting atau menjatuhkan lawannya. Innamas syadid, akan tetapi orang yang hebat dan kuat itu di sisi Allah, alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Yaitu orang yang mampu menahan dirinya dari kemarahan. Artinya saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, obat ya dari amarah tersebut, ya, hendaklah bagi kita untuk menahan ya, namanya amarah itu sendiri. Ya, untuk kita tidak marah dan kita menjauhi yang namanya marah. Artinya seseorang itu harus kuat. Dan kuat di sini bukan yang pandai membanting atau menjatuhkan lawan. Tetapi dia harus kuat bisa menguasai jiwanya yang lagi marah. Sehingga bukan dia yang dikontrol oleh amarahnya, tapi jiwanya yang harus mengontrol amarahnya. Karena Nabi mengatakan, innamas syadid, sesungguhnya orang yang kuat dan hebat itu jiwanya adalah orang yang mampu menguasai emosi dan amarahnya. Bukan sebaliknya, jiwanya yang dikontrol dengan amarahnya. Nah, oleh karenanya ini diantara juga usaha dan ikhtiar bagi mereka yang senantiasa ya untuk terus menepis dan rasa marahnya itu. Bahkan disebutkan juga oleh beliau Imam Ibnu Rajab, salah satu di antara juga usaha untuk kita bisa menghilangkan rasa amarah itu adalah kita lihat petunjuk-petunjuk Nabi, yang Nabi memotivasi kita, di antara keutamaan dan kelebihan bagi orang-orang yang menahan amarah. Disebutkan dalam sebuah hadis ya, wa kharraja Imam Ahmad wa Abu Dawud wa At-Tirmidzi wa ibnu majah min hadis Mu'az ibni Anas al-Juhani wa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qadhama ghayran, orang yang mampu menahan amarah, wa huwa yastati an yanfudhahu, dan dia mampu untuk melampiaskan amarahnya, da'ahullah. Bayangkan apa kata Nabi, orang yang mampu menahan emosi dan amarah, padahal dia mampu untuk melampiaskan rasa amarah dan emosinya, da'ahullahu yawmal qiyamah ala ru'usil khala'iq, maka kelak di hari kiamat Allah akan panggil seseorang tersebut, ala ru'usil khala'iq, di seluruh makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, hatta yukhayyirahu fi ayyihur sya'ah, kemudian dia diberi pilihan untuk memilih dari bidadari yang mana dia kehendaki. Ini di antara keutamaan orang yang mampu menahan emosi. Selain Allah akan panggil orang tersebut di seluruh di depan makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, bonusnya dia diberi pilihan untuk memilih dari bidadari yang dia kehendaki. Bahkan disebutkan juga, kharajahu Imam Ahmad min hadis Ibni Abbas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ma min jur'atin ahabba ila Allah min jur'ati ghaidan yaqdimuha 'abdun
man kadzama 'abdunillah ila mala Allah jawfahu imanan. Jadi orang yang mampu menahan emosi karena Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah akan isi, yaitu menguatkan kualitas imannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya, al-ghadab ghulyanu damil qalb. Iya, marah itu disebutkan oleh beliau di sini ghulyanu damil qalb. Ya, yang darah yang menggelegak-gelegak dalam hati manusia. Talaban li daf'il mu'dhi inda khasyati wuqu'ihi. Karena dia ingin melampiaskan, ya, dari apa yang mungkin dia dilukai atau disakiti. Au talaban li intiqam, atau dia ingin menuntut balas karena dia mendapat gangguan dari orang yang di sekitar dia. Maka di sini kata beliau, al wajib alal mu'min, hendaklah bagi orang yang beriman wajib, an yakuna ghadabuhu daf'anil adza fid din. Hendaklah dia saat marah, maka jadikanlah marahnya di atas sebuah prinsip daf'anil adza fid din, yaitu untuk menolong di mana batasan atau syariat Allah itu ditindas. Jika ajaran-ajaran Allah atau hukum-hukum Allah itu ditindas atau dilalaikan, baru kita marah di sana. Tapi kalau hanya sekedar untuk pribadi atau hanya perkara-perkara dunia sementara saja, janganlah. Karena Nabi tidak marah untuk pribadinya. Nabi tidak marah karena urusan pribadinya, tetapi Nabi marah itu jika di sana keharaman-keharaman Allah atau syariat-syariat Allah itu ditindas, bahkan tidak diindahkan, maka disitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam marah. Disebutkan beliau mengatakan wahadhi kanat halu Nabi, begitulah kondisi Nabi. Fa innahu kana la yantiqu li nafsihi, bahkan Nabi itu tidak balas dendam marah karena urusan pribadi. Walakin idza untuhikat hurmatullah, tetapi jika di sana keharaman karena Allah ditindas, maka Nabi marah. Lam yakun li ghadabi syai, Nabi itu marah bukan karena sesuatu, karena ada di sana perkara-perkara Allah itu ditindas, keharaman-keharaman Allah itu dibiarkan saja, ditindas. Walam yadrib biyadihi khadiman wala imra'atan. Kita tahu bahwasanya Nabi itu tidak pernah memukul seorang pembantu, bahkan wanita. Ila an yujahida fi sabilillah. Kecuali Nabi itu memukul hanya di medan peperangan Allah Subhanahu wa taala. Artinya, mungkin kita hari ini kedua tangan kita ini untuk memukul orang yang di sekitar kita. Dan Nabi tidak pernah melampiaskan kedua tangan ini untuk memukul hatta kepada pembantunya atau kepada wanita. Tetapi Nabi hanya gunakan kedua tangan ini untuk memukul, yaitu di saat di medan peperang, dan itu pun memukul kepada orang-orang yang Allah izinkan untuk dipukul, dialah orang-orang kufar, orang-orang musyrikin. Bahkan wa khadamahu Anas 10 sinin, seorang sahabatnya Anas ya berkhidmah kepada Nabi kurang lebih 10 tahun. Fama qala lahu ufin qad, Nabi enggak pernah mengatakan sama sekali kepadanya wala qala lahu li syai'in fa'alahu lima fa'alta. Dan Nabi tidak pernah mengatakan kepada Anas sesuatu yang dia perbuat, kenapa kamu tidak lakukan? Atau sebaliknya, sesuatu yang dia belum lakukan, kenapa kamu tidak lakukan? Dan seterusnya. Bahkan dalam riwayat At-Tabarani, Nabi Anas mengatakan, khadimtu Rasulullah 10 sinin. Aku berkhidmah kepada Nabi 10 tahun. Fama daraitu syai'an qad wafaqahu wala syai'an qad khalafahu ridan minallah bima kana. Bahkan di sini juga Aisyah mengatakan kana khuluquhu al-Qur'an, akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Qur'an. Maksudnya fama madahu al-Qur'an, saat Al-Qur'an menganjurkan, memuji, maka dia lakukan, dia laksanakan perintah-perintah Allah. Wa ma dhammahu al-Qur'an kana fihi sukhtuhu, dan apabila Al-Qur'an melarangnya dan itu murkanya Allah, Nabi tinggalkan. Tapi kita pertanyakan sama kita. Kita tidak ada yang merekomendasi kita kalau kita akhlak, memiliki akhlak yang mulia. Mungkin istri kita juga enggak merekomendasi kita, kita memiliki akhlak yang mulia, atau orang-orang yang di sekitar kita tidak merekomendasi kita, kita memiliki akhlak yang mulia. Intinya bermuhasabalah. Dan salah satu di antara akhlak yang buruk yang mesti dan harus kita jauhi sebagaimana Imam Ibnu
Hajar al-Asqalani mengingatkan di antara sifat yang terburuk dan tercela yang harus kita jauhi adalah jangan marah. Ingat, jangan marah maksudnya bukan enggak boleh marah kita. Tetapi dua di antara maksud yang tadi disebutkan oleh Imam Ibn Rajab rahimahullahu jalla wa'ala. Saudara dan saudariku yang kami muliakan, a'azzani Allah wa iyyakum jami'ah. Mudah-mudahan dari bacaan kita, kita bisa mengambil hikmah agar Allah memberikan taufik untuk kita terus di atas akhlak yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.